Keluarga besar Kahmi menggelar silaturahmi dan nonton bareng gala premier film Love Run di Epicentrum XS1 Rasuna Said Kuningan. Kegiatan tersebut dihadiri Sekjen Majelis Nasional Kahmi Syamsul Komar, Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Kahmi Siti Zuhro, serta Kabintelkam Polri dan Kadiv Humas Polri. Keluarga besar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau Kahmi mengadakan silaturahmi dan menggelar nonton bareng gala premier film Love Run. Kegiatan nonton bareng gala premier film Love Run yang dilaksanakan di Epicentrum 21 Rasuna Said Kuningan dihadiri Kabintelkam Polri Komjen Pol Suntana, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho yang mewakili Kapolri, serta hadir pula Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala dan Menteri Parekraf Sandiaga Uno. Film Love Run adalah film yang menggambarkan tentang pendiri himpunan mahasiswa Islam Love Run Panik, di mana pada kesempatan sebelumnya, pada tanggal 13 Juni lalu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menerima audiensi pengurus Kahmi di gedung utama Mabes Polri. Di mana pada saat itu, selain melakukan audiensi, Kahmi juga mensosialisasikan film Love Run, pahlawan nasional sekaligus pendiri himpunan mahasiswa Islam untuk meneguhkan rasa nasionalisme di tengah masyarakat, khususnya pemuda dan mahasiswa seluruh Indonesia. Di tengah gempuran film bergenre horor, film Love Run diharapkan bisa menjadi tontonan alternatif. Film ini bukan hanya tentang pendiri himpunan mahasiswa Islam, tapi juga bagaimana ketika saat itu bangsa Indonesia merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan Rizky Firmansah melaporkan untuk Polri TV. Dan Kor Brimob Polri meresmikan Markas Komando Pasukan Brimob 2 Korps Brimob Polri yang berlokasi di Kutai Kartanegara Kaltim. Latar belakang pembangunan Mako Pasukan Brimob 2 ini adalah pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Dankor Brimob Komjen Pol Imam Widodo meresmikan Markas Komando Pasukan Brimob 2 Korps Brimob Polri yang berlokasi di Jonggon, Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kegiatan peresmian Markas Komando ini berdasarkan terbitnya Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Komjen Pol Imam Widodo memimpin langsung peresmian dan penempatan pasukan serta peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Muttalib. Dia berharap Mako Pasukan Brimob 2 Korps Brimob Polri ini dapat memberikan manfaat. Dan Kor Brimob mengatakan latar belakang pembangunan Mako Pasukan Brimob 2 dengan luas lahan kurang lebih 200 hektar ini adalah pemindahan ibu kota negara. Selain itu, Pasukan Brimob 2 juga akan melaksanakan pengamanan agenda nasional 2024 seperti pembangunan IKN serta upacara HUT RI ke-79 tahun 2024 di IKN. Dan untuk arsitunya dengan diresmikan ini, secara administrasi bahwa Brimob 2 dengan segala keberadaannya, plus minusnya harus bisa operasional. Saya perintahkan ya, dengan diresmikan secara administrasi ini, maka Brimob 2 harus melaksanakan operasional dengan keterbatasan ada. Dan saya perintahkan untuk Dansat Brimob daerah yang di jajarannya 42 ini memberikan sumbang sih. Minimal pikiran bagaimana mengembangkan Brimob 2 ini. Adapun pasukan Brimob 2 Korps Brimob Polri dipimpin oleh Brigjen Pol Arief Budiman dan membawahi 3 resimen. Selain itu juga berperan sebagai pembina teknis 13 satuan Brimob Polda. Dari Humas Polda Kaltim melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78, Bidokes Polda Kaltim menggelar kegiatan pelatihan bantuan hidup dasar di Terminal Batu Ampar, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kegiatan pelatihan bantuan hidup dasar yang digelar Bidokes Polda Kalimantan Timur dihadiri berbagai instansi dan organisasi massa, termasuk para pelajar serta BPTD kelas 2 Kalimantan Timur yang terdiri dari supir bus, konektur pedagang, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Jasara Harja Balikpapan, Ditlantas Polda Kalimantan Timur, Ditsamapta Polda Kalimantan Timur,
serta relawan dari berbagai komunitas. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kesiapsiagaan para peserta dalam memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan atau kondisi darurat lainnya. Melalui pelatihan ini, diharapkan para peserta dapat memberikan respon cepat dan tepat saat terjadi insiden sehingga dapat meminimalisir dampak buruk dari kecelakaan. Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Pol Artanto berharap dengan adanya pelatihan ini, para peserta pelatihan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap situasi darurat bagi pengemudi angkutan umum, pelajar maupun masyarakat umum. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Pelaksanaan tahapan Pilkada 2024 telah berjalan. Perayaan Hari Besar Keagamaan dan libur sekolah pun tiba. Hal tersebut memerlukan perhatian dan upaya antisipatif guna menjamin seluruh keamanan aktivitas masyarakat agar tidak terganggu. Sasaran patroli pada lokasi tempat keramaian, tempat hiburan, warung kafe, kuliner, pemukiman warga, dan lokasi-lokasi yang berpotensi terjadinya tindak pidana dan gangguan keamanan. Polres Bontang melaksanakan kegiatan cipta kondisi sebagai upaya menjamin keberlangsungan aktivitas masyarakat yang aman dan nyaman. Kegiatan preemptif dan preventif ini ditingkatkan intensitasnya hingga seluruh jajaran Polsek. Kapolres Bontang AKBP Alex FL Tobing mengungkapkan, Polres Bontang menambah penguatan personel yang dilibatkan serta sarana dan prasarana pendukung. Kasat Samapta AKP Widodo melakukan kegiatan patroli preventif. Peningkatan intensitas patroli disesuaikan dengan dinamika aktivitas masyarakat pada jam padat kegiatan dan pada jam istirahat. Dukungan sarana-prasarana ditingkatkan dengan penambahan kendaraan roda 4 dan roda 2 dengan disertakan peralatan safety perorangan personel yang berpatroli. Dari Humas Polres Bontang, Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Untuk mempererat tali silaturahmi di jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Gayam, Kepulauan Sapudi, Kapolres Sumeneb AKBP Henry Noveri Santoso melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah polsek di Kepulauan Sapudi. Kapolres Sumeneb disambut segenap jajaran Forkopimcam, para kepala desa, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan di Kecamatan Gayam. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.